Menjelang aksi kejohanan memanah dunia 2019 di Hertogen Bosch, Belanda bermula 10 hingga 16 Jun ini. Mereka akan berlepas ke Belanda pada jam 11 malam ini. Sebagai persediaan, skuad memanah negara memanfaatkan sepenuhnya latihan di padang Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Kampus Agung Badak Kuala Nerus, Terengganu. Latihan selama 10 hari sepanjang Ramadan lalu itu bertujuan untuk menyesuaikan diri dan memahami gerakan serta kelajuan angin. Nur Liana Termin Mizi ada laporannya. Pemilihan UNIZA sebagai lokasi latihan kerana kedudukan geografinya yang hampir sama dengan venue kejohanan dunia nanti yang terletak berhampiran laut dengan cuaca berangin dan sejuk. Di Belanda, kelajuan anginnya boleh mencecah antara 21 hingga 30 km sejam. Walaupun kelajuan angin di UNIZA hanya 15 hingga 18 km sejam, namun bagi ketua jurulatih Lee Jae-hyung, ia sangat membantu para atletnya, malah ia satu-satunya venue yang mempunyai kelajuan angin paling sesuai dengan venue kejohanan dunia nanti. Kita UNIZA untuk kita angin, nak carikan angin dulu kita pergi ke training ke sana. Dan memang ke sana petang angin memang kuat-kuat setiap hari ada. Dan kita memang cubakan masa angin. Macam mana kita punya shoot continue, shoot maintenance. Tak berubah dulu, tak kontrolkan dulu. Macam mana biasa nak lepas dulu, nak train ke sana. Dan memang angin ada, okey lah, kita ada bantu dari sana. Apa yang kita belajar kat sini daripada kondisi angin, di mana angin memang tak berhenti kejap. Slow, kejap kuat, semua tu benda yang kita belajar. So memang benda tu kita nak adapt sebab di Netherlands nanti pun kita akan, yang kita tahu angin lebih kuat sikit pada ni. So apapun yang dekat sini pun memang kita belajar kita punya aiming bila angin lebih kuat, tempat untuk aiming semua kita belajar. Walaupun dekat Netherlands nanti angin akan lebih kuat, apapun sini kita dah apa, kita dah dapatkan kita punya idea untuk shoot masa angin yang kira cakap tak berhenti. Khairul Anwar akan menggalas tanggungjawab dalam acara recurve lelaki bersama Muhammad Akmal Nur Hasrin dan Muhammad Zarif Syahir. Kejohanan dunia kali ini amat penting memandangkan ia adalah peluang untuk pemanah negara memburu slot ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Demi negara, mereka juga rela berkorban tidak bersama keluarga meraikan Aidilfitri. Sasaran kami, insyaAllah kalau tak ada halangan, kami akan cuba pergi ke semifinal ataupun paling rendah pun quarter final. Bagi saya dah mungkin dah kurang sikitlah banding tahun-tahun sebelum ni sebab sebelum ni pun masa sama juga bulan puasa dan hari raya kami berada dekat Turki dan Salt Lake USA 3 tahun berturut-turut. Barang tu memang takut sebab tahu pergi game ni pun untuk qualify Olympic. So saya anggap tu sebagai target baru untuk sasar pergi ke Olimpik. Perasaan tu sedih lah sebab tak dapat beraya dengan family apa semua. Tapi dah demi negara dan apa orang cakap, hidup seorang atlet. So kita pun kena berusaha. Turut akan beraksi di Belanda nanti ialah Nur Alia Gafar, Nur Afisa Abdul Halil dan Lok Shin Hui, acara recurve wanita yang berharap dapat melakar sejarah dengan menjadi pasukan wanita pertama negara layak ke Sukan Olimpik. Turut akan beraksi 6 pemanah dalam acara compound, Muhammad Juwaidi Marzuki, Zulfadli Ruslan, Syahrizan Jaafar, Fatin Nur Fatih Ahmad Saleh, Iman Aisyah Nur Azam dan Nur Aina Yasmin Halim. Laporan Nur Liana Tarmizi, RTM.